Semalam, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang mengumumkan lafaz ikrar rukun negara akan diselaras bermula dengan bacaan penuh mukadimah diikuti lima prinsip berkenaan. Orang ramai yang ditemui menyambut baik langkah itu bagi menyemai taat setia dan rasa cintakan negara. Wartawan Muhammad Najib Mashhur ada laporannya. Dengan saranan Menteri Perpaduan untuk menerapkan semua frasa-frasa sebelum pelajar-pelajar lafazkan ikrar rukun negara, dia sangat membantu pelajar-pelajar, terutamanya bagi di Malaysia, sebagai tahu bangsa Malaysia kita berbilang kaum, dapat memupukkan lagi perpaduan dan kesejahteraan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Wajar dilakukan sebabnya seperti kita tahu dekat negara kita sendiri, penduduknya adalah berbilang mangsa. Jadi bila perkara ini diterapkan contohnya kepada budak-budak sekolah, jadi benda ini akan memberi kesan yang positiflah kepada rakyat di negara kita. Contohnya dari kecil lagi mereka dah didedahkan dengan perkara yang sebegini. Kita kena ambil daripada akar umbi lah. Maksud saya bukan setakat dari sekolah rendah, tapi dari peringkat tadika lagi kita dah masukkan, install dalam jiwa raga dia. Jadi bila dia dah besar, peringkat demi peringkat, insyaAllah dia orang mampu untuk ni lah, menerapkan rukun negara. Rukun negara diisytihar secara rasmi pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong keempat, almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah ibni almarhum Sultan Zainal Abidin. Tujuannya untuk memupuk semangat perpaduan antara rakyat berbilang kaum dan menjamin ketenteraman negara daripada penjajahan luar. Untuk aktiviti eksplorasi rukun negara ini diteruskan di semua peringkat, ya. Dan sekarang kita adakan di peringkat sekolah, dan kita haraplah cita-cita kita untuk rukun negara ini dilafaz dengan penuhnya, memulakan dengan cita-cita ataupun mukadimah rukun negara ini kepada prinsip, lima prinsip yang seterusnya. Itu yang kita nak, sebab penghayatan itu dari segi cita-citanya amat penting. Diterapkan di semua peringkat dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, pastinya pemahaman lima prinsip itu dapat dikembangkan sekaligus menjadi tunjang kepada keharmonian negara. Usaha ini dilakukan adalah untuk meningkatkan lagi penghayatan kepada prinsip-prinsip rukun negara yang menjadi salah satu ejen kepada penyatuan dan juga semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Jika sebelum ini ianya hanya dilafazkan pada lima prinsipnya semata-mata, namun selepas ini ia akan bermula dengan mukadimah yang pastinya memiliki dan memenuhi ciri-ciri kepada penyatuan dan juga rukun negara. Muhammad Najib Mashhur, RTM.